Umat Allah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disapa oleh Yesus, diingatkan juga oleh Yesus bahwa semua makanan halal. Yang membuat kita najis adalah yang keluar dari hati kita, yakni pikiran jahat, kesombongan, kebebalan, hawa nafsu, iri hati, persinahan, dan segala pikiran jahat. Itulah yang membuat kita kotor, membuat kita najis, membuat kita berdosa, membuat kita jauh dari Tuhan. Maka kita pertama raja-raja yang kita dengarkan juga membuat kita tahu bagaimana Salomo memiliki hikmat yang begitu tinggi sehingga Ratu Negeri Sheba menjadi terpukau. Hikmat Salomo membuat dia bisa menjawab setiap pertanyaan Ratu. Dan juga bagaimana Salomo dengan hikmatnya mengelola kerajaannya. Sehingga apa saja yang dilihat oleh Ratu Negeri Sheba dalam kerajaan Salomo membuat dia memuji Allah, memuliakan Allah. Namun satu hal yang harus kita hindari sebagai orang Katolik adalah Salomo memiliki banyak istri. Itulah yang harus kita hindari. Karena memiliki banyak istri membuat kita hidup dalam perzinahan. Bagi moral Katolik, memiliki banyak istri melanggar hukum Allah, yakni perzinahan itu sendiri. Maka semoga hari ini kita disadarkan untuk kita masing-masing menjaga gaya hidup kita, sehingga kita terhindar dari memiliki istri lebih dari satu. Tuhan memberkati.